Disnatalis selalu menjadi momentum penting bagi sebuah organisasi. Itu pula yang tercermin dari Disnatalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang ke-58 tahun ini. Berbagai agenda menandai momentum penting bagi fakultas yang telah melahirkan ribuan lulusan dan tokoh di Indonesia. Pada reuni akbar yang digelar Sabtu 24 Agustus 2019, dimeriahkan penyanyi kondang Yuni Syara, alumni dari berbagai tempat membaur menjadi satu dalam semangat persaudaraan. Di minggu paginya, 25 Agustus 2019, Disnatalis juga dimeriahkan dengan acara Jalan Sehat yang dipimpin langsung Muhammad Nasih, Rektor Unair yang sekaligus juga alumnus FEB, dan diikuti segenap sivitas akademika dan masyarakat sebagai bagian yang utuh dari sebuah keluarga besar FEB Unair. Harapan kami bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan mensupport semua aktivitas kita untuk mencapai visi daripada Universitas Airlangga menjadi 500 besar dunia. Tentu saja ini merupakan sinergi yang harus kita lakukan kepada seluruh stakeholder, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan user. Konsep dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis bersinergi dengan hati, bekerja bersama kita bisa. Sukses untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam menyongsong atau mendukung untuk tercapainya visi daripada Universitas Airlangga. Semoga Fakultas Ekonomi dan Bisnis lebih maju, jaya, menghasilkan lulusan-lulusan terbaik bagi Indonesia. Dari Kampus C, Unair Channel melaporkan.